Silahkan di subscribe dulu channel ini dan simak terus sampai habis ya. Oke, sebelum kita tahu cara menambahkan dengan kromatik, kita harus tahu dulu rumus dari chord dominan 7, yaitu 1, 3, 5, 7 mol. Di C7 satunya adalah C, 3-nya adalah E, 5-nya adalah G, 7 molnya adalah B mol atau bass, ya, satu lagi. Terus ada E lagi, ada G, bass di sini, C. Nah, bentuknya bisa di sini. Bisa seperti ini. Bisa seperti ini atau di sini. Boleh. Atau di sini. Boleh ya. Oke. Yang pertama, kromatik dengan mundur setengah. Jadi penambahan mundur cuma satu nada, mundur dari nada target, ya. Setengah ya, turun setengah. Satu nada. Misalkan dari C, kita mulai dari B dulu nih. Contohnya seperti ini. Ya, itu. Sederhananya seperti itu. Nah, atau seperti itu, atau dari sini bisa. Ya, sorry. Jadi, mundur setengah dulu. Tambahkan nada kuat yang lain dari chord, dari chord C7 itu. Ya, atau dari sini juga bisa. Ya, jadi mundur dulu setengah. Atau dari bisa ke bawah. Nah, seperti itu ya. Nah, itu dari nada 1. Kemudian dari nada ketiga, yaitu dari nada E, kita bisa mundur setengah dulu. Nah, seperti itu ya. Bisa dari sini. Nah, kita mundur setengah dulu. Ya. Ya. Kemudian kita bisa dari sini juga. Ya, kita mundur. Bisa seperti itu, sederhana saja. Kemudian kita dari nada kelima, ya, kita mulai dari nada kelima. Ide improvisasinya bisa dari G, ya. Mundur setengah dulu. Nah. Ya.
oh dari sini bisa mundur setengah dulu dari G, ini G nya kita mundur setengah. Nah, gitu. Atau dari sini bisa dengan bentuk C ini. Dicari kemungkinannya sangat banyak, jadi penggabungannya sangat banyak. Nah, oke, kemudian B mol kita bisa mulai dengan mundur setengah dari B mol, kita terus tambahkan dengan nada kuat yang di C7 lainnya, kita tambahin. Nah, bisa seperti itu ya, atau dari sini. Nah, kita bisa mulai dari sini. Bisa seperti itu ya. Ya, bisa di sini ya, dengan bentuk C7 seperti ini kita bisa mulai dari nada B mol di sini, mundur setengah nada dulu ya. Nah, sederhana aja, sedikit-sedikit dulu sampai kita paham. Bisa mulai dari sini juga. Ya. Nah, seperti itu. Nah. Seperti itu bisa, atau bisa seperti itu ya. Kemudian nada ketiganya, contohnya dari E. Nada ketiga dari C adalah E. Kita mulai dua nada mundur, dua nada kromatik dari sebelum E. Ya. Ya, contohnya seperti itu. Terus bisa seperti ini juga. Bisa seperti itu ya, atau di sini juga bisa. Di sini dari G, kemudian dari G ya, G mundur dua nada kromatik dari G, jadi nggak usah hitung ininya apa, cuma perhatikan aja, mundur aja dari nada targetnya 2 ya. 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 Oke, bisa ya. Bisa di sini atau ke. Kemudian dari nada 7 molnya yaitu bass, kita mundur 2 ya. Kita bisa
bikin lagi dengan tiga not mundur, tiga nada kromatik mundur dari nada target juga bisa, empat nada kromatik mundur juga bisa ya. Nada kromatik mundur juga bisa ya. Nah, itu sekedar contoh dan ide. Silahkan dikembangkan. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat ya dan terhibur. Oke, sampai bertemu lagi dengan video tutorial berikutnya. Oke.